Mas gempi protes Giselle akibat menyingkat kata saat chatting. Dapur berita artis terkini. Aktris Gisela Anastasia kembali mengunggah tingkah lucu gempita melalui Instagram. Kali ini, bocah 6 tahun tersebut melayangkan protes keras yang memancing tawa ibunya. Dalam video yang dirilis Gisel, dia memperlihatkan percakapannya dengan Celine Tiffany melalui WhatsApp. Dalam percakapan itu, temannya tersebut menanyakan menu makanan untuk makan malam. Astaga, aku masih diropang, nanti tak pulang cepet wes, tulis bintang laundry show tersebut. Namun kemudian percakapan itu diinterupsi oleh Gempi yang mengirimkan pesan suara yang berisi protes terkait cara ibunya berkirim pesan. Maksud aku, nulisnya jangan disingkat, aku gak tahu artinya, ah kayak PLG, KM, sama JG, ujarnya bernada gusar. Mendengar protes sang putri, aktris 30 tahun itu mengirimkan pesan suara balasan yang menjelaskan arti dari kata-katanya tersebut. Kata PLG berarti pulang, KM bermakna kamu, dan JG merujuk pada juga. Ada yang protes kalau mama singkat-singkat kata di WhatsApp, kata Gisela Anastasia sebagai caption unggahannya. Unggahan yang sudah disukai lebih dari 114 ribu akun Instagram itu kemudian berhasil membuat ayahnya, Gading Martin dan Patricia Gou tertawa, sementara warganet tampak gemas dengan tingkah Gempi. Kak Gisel berarti harus mengetik pakai ejaan yang baku dan tepat ya. Gempi langsung komplain tuh, ujar akun Instagram @daraelf. Sementara akun @fa.chris8864 mengatakan, Gempi mengajarkan kita berbahasalah yang baik dan benar. No singkat-singkat.